Welcome back to Jabuli Game. Di video kali ini, aku Nadia akan menampilkan drama terbaru. Kira-kira seperti apa ya? Tapi sebelum aku lanjutin, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya aku makin semangat kontennya. Selamat menonton. Wah, itu ada apa ya sampai ngantri kayak gitu? Ya udah, Tata, ayo kita lihat tetangga. Ayo, ayo, ayo. Permisi, Bu. Maaf mau tanya, ini ada apa ya Bu kok rame-rame gini sampai ngantri? Oh, ini deh, nanti sore bakal ada acara lomba fashion show khusus anak perempuan. Jadi sekarang mereka lagi daftar dulu, abis itu langsung lomba deh. Oh, ya udah, Tata ikutan aja. Iya, Mia, kamu ikutan aja, baju kamu kan bagus. Ya udah deh, Bu, aku juga mau ikutan. Boleh, boleh, siapa namanya? Nama aku Mia, Bu. Mia, iya udah ya, nanti sore kamu kesini lagi, jam 4-an ya, jangan telat ya, oke? Oh, iya, Bu, nanti sore aku kesini lagi, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Anak-anak, sebentar lagi acara akan dimulai ya, jadi mohon baris yang tertib dan jangan rusuh, oke? Ambil aja aku telat. Karin, kok baju kita sama? Ya mana aku tahu. Ih, pasti kamu ngikutin aku terus kan? Makanya bajunya jadi sama. Ih, enak aja, aku beli baju ini udah lama tahu. Kamu kali yang ngikutin aku. Pokoknya kita gak bisa lomba kayak gini, masa bajunya sama. Kamu ganti, sana ganti. Gak mau sama. Sebentar lagi acaranya mau dimulai, jadi sekarang kita harus masuk dulu ke gedungnya. Ayo, yuk masuk. Fashion show akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1, mulai! Pokoknya aku gak mau tahu ya, kamu harus ganti bajunya. Yang gak mau, kamu aja, kan aku duluan yang datang ke sini. Para peserta silakan naik ke atas panggung. Yang terbaik dan akan segera dibacakan siapa pemenangnya. Ya, udah mau tutup. Ya udah gini aja deh, kamu pulang terus ganti baju terus balik lagi ke sini. Aku gak mau ya baju kita sama. Selamat kepada juara 3 Megumi Tamaki, juara 2 Hinara Aida, dan juara 1 Kiran Futabi. Duluan aja, ya udahlah Mia, percuma, acaranya udah selesai.